Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bang Sigit, tentunya di Blue Bejapos Ciledug, tepatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 3A Peninggilan Ciledug Tangerang, Pool Blue Bed Taxi. Oke, bosku. Iya dong. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, bosku. Oke, ya. Nah, terima kasih. Oke, sore hari ini saya ingin mereview beberapa unit standar dan yang upgrade, bosku. Tentunya Avanza Transmover dan All New Limo atau Vios Limo Gen 3. Nah, kita mulai dengan yang upgrade aja, bosku. Boleh. Nih, kita sudah dari depan, Pak Mas Danu. Ini sudah di upgrade Velos. Oh iya benar. Velos. Jadi maknyos. Mak pleng. Nah, headlampnya otomatis sudah Velos punya. Grillnya juga udah oke. Ya, udah bareng ya. Fog lamp terpasang. Semua terpasang dengan rapi. 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 Oke. Ini Avanza Transmover 2018 tadinya. Nah, dirubah jadi Velos. Velos. Mantap, Velos 2018. Yo news. Tadi dulu. Ini kan kalau dari depan gini, Pak nih ya. Ini mewah sekali, Pak. Velosnya, Pak. Mewah pakai sekali. Sekali ya. Mewah sekali. Tadi dulu kita ke samping. Velg apa kali? Nah, velg kita nanti akan pasang racing juga, tentunya yang two-tone biar yang jos, biar nyos. Nah, ini emblem PVTI. Nah, ini si banci ini. Nanti akan saya ganti ini kecil maksudnya. Nah, nanti yuk ganti yang gede. Oh, iya. Yang retract. Yang retract. Oke. Ah. Oke. Okay. Nah, kita langsung aja ke sini sisi body dulu. Body boleh. Buka. Oke. Okay. Sisi body ya. Mulus. Ini masih trondol. Trondol ya. Alias betul. Belum dipasang kaca film talang air. Masih trondol. Tapi belakangnya sudah facelift. Sudah Velos. Tinggal tempel emblem Vios. Sini tipenya terserah mau apa. Oke. Okay. Pasang topi orang bilang sebenarnya spoiler sih. Spoiler ya. Nah. Pajak tentunya hidup. Pajak hidup ya. Pokoknya kita jualannya hidup kan, Pak pajak? Jualannya hidup. Tidak jual plat mati pajak. Tidak juga jual plat kuning. Oh gitu ya. Ya, nih. Ya. Bumpernya juga udah facelift. Facelift. Enggak apa, Pak. Itu ada telepon dulu, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Oh. Oke, bosku. Di sisi belakang. Nih. Pajaknya pasti hidup. Ya, kita tadi tidak jual plat mati pajak. Tidak jual juga plat kuning. Ya. Oke. Okay? Yeah. Nah, ini nanti tinggal ininya stop lampnya udah rapi ya. Listnya udah rapi ya. Udah ganteng ya. Udah ganteng. Tinggal tempel emblem Avanza. Tinggal tipe G boleh, Velos boleh. Iya, betul. Cuman tempelan. Tempelan ya. Doang. Oh, nah untuk bumpernya otomatis sudah maknyus Velos. Ini yang saya bilang masih trondol, bosku. Artinya belum pasang spoiler. Kaca film belum. Pantes kayak akuarium ini. Nah, untuk sisi kirinya tentunya mulus. Nah, spionnya pasti nanti akan ganti retract. Ganti retract. Yang gede ya. Terus ini velgnya saya bikin two-tone. Oke, okay, gitu. Nah, kita langsung shoot aja dalamnya. Dalamnya. Oke. Okay. Mas Danu sebelah kiri. Nah, ini bosku. Ya. Ini sudah di custom ya. Jadinya sarung setirnya sudah jos. Joknya lihat, bosku. Puyuh. Ngapa ini? Di custom diganti kulitnya ini sarungnya doang ya. Kalau busanya originalnya. Ini mantap. Ala-ala GR dong ini. Iya. Ini manual ya, bukan matic ya. Ya. Nah. Kalau ininya masih single din. Androidnya single din ini Android. Belum. Kalau mau Android cukup 2 juta aja sudah kamera mundur. Oke. Okay. Plafonnya. Plafonnya kenapa? Bersih. Sudah double blower. Pokoknya news nih jok tengahnya juga. Ya, waduh. Mantap. Baru nih. Mak news ya kan? Ya. Mantap. Pokoknya ini mantap. Kilometernya di bawah 300, bosku. Oh iya, 200-an ya? 200-an. Ya, oke. Okay. Jadi ini semua masih normal, masih senyap, berfungsi semua. Jadi lampu-lampu, AC, semua berfungsi dengan baik.
bahkan akan kita kondisikan lagi, tune up, ganti oli, AC freon kita cek lagi. Ya. Jadi cewas, biar jos. Cewas. Siap. Power windownya original ya bosku? Itu original. Original bawaan dari barunya dari. Dari Toyota ya. Berarti pokoknya awet lah pokoknya. Ya. Manyus. Oke. Nah ini bosku, tadi saya bilang harga standarnya di 110 jutaan 110 ya? Ya. Harga upgrade-nya kita ketemunya di 135 juta 135. Iya, mau yang trondol apa mau yang udah di upgrade ke Veloz? Ntar lu pak, 135 itu berarti tapi dapat pelek juga kan? Yo eh, okay. Panggung kalau nggak dapat pelek. Dapat pelek, kaca film. Oh iya, komplit. Komplit ya pokoknya ya. Sepion retract. Udah itu udah include. Jadi nggak cuma ala-ala Veloz, tapi tetap peleknya juga. Full Veloz. Betul. Full Veloz. Pokoknya kalau bukan atas nama Pak Sigit, jangan ini. Oh iya. Jangan salahkan. Beda. Kalau beda orang beda. Jadi kalau mau ketemu real dengan saya, tentunya karena saya tahu persis. Ya. Saya membuktikan bahwa ini saya udah bikin gitu. Pokoknya mau value yang bagus, hubungi Pak Sigit. Oh iya, harus. Iya. Nah untuk Vios limonya kita geser ke sebelah sini. Coba kita lihat. Ini bosku. Ini yang standar begini cukup 72 jutaan. 72 juta. Ini standar tapi sudah ganti oli, sudah tune up, tentunya sudah poles, sudah ready surat-surat ya. Maknyus. Pak, kalau pengen upgrade sesuai budget aja. Oke, ya. Pak, kemarin kan sebelumnya kan videonya Vios 5 ini terbatas, Pak. Betul. Nah, di bawah 20 kan, Pak? Iya. Nah yang itu udah mulai kosong lagi nih Pak. Betul, gimana nih Pak? Karena per hari jalan terus. Oke. Ceritain dong sedikit Pak. Jadi kesaking mobil ininya udah ribuan di jalanan banyak orang make. Dan ini ternyata spare partnya murah, gampang. Terus irit, bandel. 1500 cc naik gunung gak bakalan melorot. Gak melorot ya. Gak melorot, naik terus. Naik terus. Nah, manual lagi. Manual lagi. Yeah. Jadi memang mobil ini terkenal apa ya, nyaman, pajaknya terjangkau, spare-nya gampang lah. Ya. Nah, ini. Bos, buat teman-teman itu udah mulai di sini kan kemarin harusnya 2, ini nih, muat 2. Di sana muat 2 juga Pak ya? Habis, udah mau habis. Jeda berapa hari tuh? 2 hari udah habis 4 ya, pokoknya Pak. Pokoknya cepat karena memang ini lagi cepat. Istilahnya orang cepat-cepat karena mau lebaran mungkin ya. Untuk betul Pak. Dan mungkin akan nanti yang udah lama bercita-cita ini kalau nggak buru-buru ya minimal booking dulu lah. Siap. Nah, jadi saya rapiin dulu baru pelunasan begitu. Rapiin artinya kita ganti oli, tune up, cek kaki-kaki dan lain-lain. Setelah itu baru beres, baru silakan tuh dilunasin gitu. Oke, berarti emang prosesnya gitu ya Pak ya? Proses SOP perusahaan. Jadi kita booking fee dulu, baru kita langsung rapi-rapi ini Pak ya? Betul. Nggak cuma didimin aja ya? Betul. Jadi untuk pembayaran X permajaan Lupet tadi yang saya sebutin, jangan coba-coba ke marketingnya. Oke. Pastikan rekening itu rekening PT. Siap. Jadi uang akan lempeng masuk ke SPT, ke PT, jadi ke unit. Oke Pak. Kecuali upgrade-an ya, karena upgrade-an ke vendor ya. Okay. Pasti salesnya bertanggung jawab. Jadi biar nggak salah transfer, karena uang ini sensitif harus amanah. Siap. Ini bosku, kita geser ke sini, stoknya banyak. Jadi yang minat silakan, 72 jutaan ada, 100 jutaan ada. Lalu Pak, saya hitung dulu Pak. 4, 6, 7, 8, 9. Kemarin tuh di bawah 20 Pak, hampir 20 lah Pak ya. Betul. Sekarang tinggal setengahnya Pak. Setengahnya. Waduh luar biasa. Kita produksi di 2016 masih ada beberapa unit. Karena di sini memproduksi ya, membikin. Yeah. Jadi dari warna biru taksi dirubah menjadi ke pribadi. Nah, tentunya plat putih tapi atas nama PT. Oke. Oke, sementara ini lagi ajan, nanti kita lanjut. Oke, Pak.